Indonesia Air Command and Staff College has appointed Air Vice Marshal Edding Sungkana as the new commandant in a commissioning ceremony that was led earlier today by Air Force Chief Air Chief Marshal Fajar Prasetyo in Bandung, Provinsi West Java. In his remarks, Air Chief Marshal Fajar Prasetyo hopes that the institution, being Air Force's highest and prestigious military school, will continue to provide high level of professional leaders. The new commandant is also expected to improve the quality of the Air Force military school with high quality of career readiness and prospect. Air Force Chief also applauded dedication and hard work of Air Vice Marshal Elianto Susetyo as the former commandant of the college. Investasi yang optimal pada pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci bagi setiap negara, termasuk Indonesia, untuk menjadi negara yang maju dan disegani. Sejalan dengan itu, dengan keinginan kita untuk mewujudkan TNI AU sebagai angkatan udara yang disegani di kawasan, selaku pimpinan angkatan udara, saya menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia TNI Angkatan Udara. Sejalan dengan hal tersebut, maka peran Siswa AU sebagai lembaga pendidikan pengembangan umum tertinggi di TNI Angkatan Udara diharapkan dapat mewujudkan visi untuk mencetak figur pemimpin TNI Angkatan Udara yang berkualitas di masa depan.